sobat semua, pada kesempatan ini setelah tadi saya memberikan tutorial cara untuk membuat cover video YouTube dengan pitch art ya. Kalau misalkan sobat melewatkannya, silahkan klik tautan yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Nah sekarang kita akan memasang cover video itu ke YouTube kita. Selamat mengikuti ya. Saya mengingatkan kepada sobat semuanya, silahkan sobat klik subscribe atau berlangganan video saya ini. Jangan lupa like juga ya. Untuk memasang cover video YouTube, pertama-tama itu kita harus membuka channel YouTube kita dalam bentuk mode desktop ya. Nah di sini kita cari mode desktop, yaitu di browser. Kalau saya biasanya menggunakan Google Chrome. Kita buka Google Chrome ini. Kita ketikkan saja yaitu YouTube desktop ya. Nah, karena saya sudah pernah login di sini, langsung di sini saya klik. Nah, di sini kita klik sign in. Maka nanti kita akan dialihkan ke YouTube dalam mode desktop. Nah, di sini saya akan membuat cover video di video terbaru saya yang paling atas ya. Nanti kalau sudah jadi sobat ya, nanti jadinya seperti video yang bawahnya ini ada. Nah cover seperti ini ya. Nah ini juga ada cover, kalau ini kan nanti terlihat lebih menarik. Nah sekarang kita langsung menuju ke TKP yaitu paling atas. Nah di sini saya akan memasang cover video yang sudah saya buat di PitchArt tadi. Nah kita pasang dengan cara kita klik edit. Nah di sini ada pilihan. Di sini sebenarnya kita bisa memilih ya, baik itu yang paling atas untuk dijadikan cover bawaan, paling atas, tengah atau paling bawah. Nah di sini saya tambahkan cover yang saya buat dengan PitchArt. Nah kita klik tombol thumbnail custom ya. Nah di sini kita klik. Maka kita akan diarahkan ke galeri. Nah tadi saya menyimpan di sini, kemudian di gambar. Nah ini PitchArt, saya tambahkan. Nah saya klik yang ini, saya pilih, kemudian saya klik selesai. Kita tunggu proses penguploadannya ya. Nah ini nanti yang akan muncul adalah gambar yang paling bawah ini ya. Setelah itu kita tinggal simpan perubahan. Ini dengan demikian berarti ini sudah tersimpan. Sekarang kita cek apakah sudah berhasil ya kita memasangnya. Kita cek saja di YouTube yang mode mobile. Nah, ini akun saya. Nah inilah sobat ya, kita sudah memasangnya ini tadi yang paling atas ya, cara membuat cover video YouTube dengan PitchArt. Bagi sobat yang belum bisa cara membuat cover video ini di PitchArt, nah ini kan tutorial untuk memasangnya. Cara membuatnya silahkan klik link yang ada di deskripsi ya. Ya cukup sekian tutorial di saya, terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.